ini bahan-bahannya. Ada baking soda, baking powder, vanila, dan sedikit garam. Setengah mangkok gula pasir, setengah mangkok susu segar, 2 mangkok tepung protein tinggi, 1 mangkok minyak sayur, 2 buah pisang, 1 butir telur, dan ini topping-toppingnya ada coklat dan kacang-kacangan. Itu dia bahan-bahannya ya, sangat mudah. Oke, kita lanjut cara membuatnya. Kita ayak dulu tepung terigunya. Baking soda sama baking powder, vanila saya taruh di tepungnya, kita ayak bareng. Kalau garamnya nanti ya, karena nanti baking soda dan baking powdernya nggak bereaksi kalau ada garam. Oke, semua bahan tadi kita masukkan ya, ada minyak, ada susu, ada gula pasir. Kita aduk aja, saya pakai spatula saja ya, seperti ini. Oke, sisihkan dulu ya. Saya mau kupas pisangnya. Ini pisangnya saya kupas, 2 pisang. Kita haluskan secara manual saja ya, seperti ini aja udah bisa. Pisang gampang halusnya. Masukkan 1 butir telur, kita aduk lagi ya, sama mixer pun jadi ya ini. Sampai rata. Ini aduknya nggak usah terlalu mengembang ya, karena kita bukan mau bikin kue tart.